Nomor 10 Tati Nurul Yana Dido. Gadis manis yang berasal dari Kampung Mangkupa, Kota Marudu, memiliki ketinggian 164 cm. Dan di masa lapang, gadis ini bercita-cita ataupun di masa lapang, gadis ini gemar menyanyi dan menyimpan impian ingin menjadi seorang usahawan yang berjaya. Apa yang dapat kita saksikan ketika ini? Finalis yang memakai nomor 10 memilih untuk memperagakan pakaian tradisi suku kaum Kimaragang, yaitu Lapoi Kimaragang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi menyaksikan penampilan finalis yang memakai nomor 10 dan kini memperagakan pakaian tradisi suku kaum Kimaragang, yaitu Lapoi Kimaragang, di atas pentas ketika ini dan selesai tugasannya di atas pentas. Kita akan tampilkan finalis ini di hadapan para juri untuk dinilai dengan lebih dekat lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, seisi warga dewan ketika ini sedang menumpukan perhatian di atas pentas, di mana finalis-finalis Ondung Adau Keamatan Kota Marudu 2019 masih lagi dengan penampilan istimewa mereka sambil memperagakan pakaian-pakaian tradisi. Dan ketika ini juga bukan sahaja di dalam Dewan Community Kota Marudu yang penuh dengan warga Kota Marudu untuk menyaksikan penampilan daripada finalis yang memakai nomor 10 ini. Tetapi saya yakin dan pasti di luar sana ramai lagi yang menyaksikan ketika ini live streaming daripada Facebook. Dan kini kita dapat saksikan dipancarkan oleh JBL Media dan Entertainment secara langsung di dalam Dewan Community Kota Marudu dengan kerjasama daripada The Sontiki Films dan juga daripada jawatan kuasa technician, yaitu Top Sound Production, yaitu TSP. Dan ketika ini tugasan finalis kita yang memakai nomor 10 kini akan berada di hadapan para juri supaya dapat dinilai, diadili dengan lebih dekat lagi.